Tim Pansus DPRD Kabupaten Gorontalo yang diketuai Eman Mangopa mendatangi Mapolres Gorontalo. Dalam tatap muka antara tim Pansus dan pihak Mapolres Gorontalo yang dipimpin langsung AKBP Purwanto, pihak Pansus mengkoordinasikan terkait rencana pemanggilan paksa Budianto Bia. Budianto Bia merupakan saksi kunci dari dugaan permintaan fee proyek yang melibatkan Wakil Bupati Fadli Hasan. Tim Pansus yang diketuai Eman Mangopa terpaksa melibatkan pihak kepolisian akibat Budianto Bia yang dianggap tidak kooperatif. Terkait beberapa saksi yang belum memenuhi panggilan kami itu, kami sudah berkoordinasi dan hari ini kami sekaligus mengantarkan panggilan yang dalam rangka kami minta bantuan pihak kepolisian untuk bisa, kalau tidak hadir itu, kita minta bantuan kepolisian untuk bisa berpaksa. Rencana pemanggilan paksa Budianto Bia oleh pihak Pansus DPRD dan pihak Mapolres Gorontalo rencananya akan dilakukan pada waktu dekat ini. Sementara itu, Kapolres Gorontalo AKBP Purwanto mengaku siap membantu tim Pansus DPRD untuk mengeksekusi paksa Budianto Bia. Kasus yang melibatkan Wakil Bupati Fadli Hasan ini sebenarnya sudah bergulir sejak beberapa bulan yang lalu. Sebenarnya, tim Pansus telah beberapa kali melakukan panggilan baik kepada Fadli Hasan maupun saksi Budianto Bia. Namun, akibat tidak kooperatif, maka pihak DPRD sengaja melibatkan pihak kepolisian untuk membantu proses yang saat ini diambil oleh tim Pansus. Taufik Bimbing, Mimosa TV, mewartakan.